Berbagai dukungan untuk menunjang perkembangan industri otomotif di Indonesia datang dari berbagai pihak. Salah satunya produsen ban yang kini hadir dengan berbagai inovasi dan teknologi terbaru yang mengutamakan keamanan dan juga kenyamanan saat berkendara. Bridgestone Indonesia, salah satu produsen ban terkemuka di tanah air, kembali hadir dalam pameran otomotif terbesar di Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023 yang diselenggarakan di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Kali ini, Bridgestone Indonesia menawarkan berbagai pilihan ban berkualitas dengan harga terjangkau. Untuk mobil SUV, Bridgestone menghadirkan line-up Dweller AT674, Dweller HT684, Dweller AT697. Tidak hanya itu, ban untuk mobil SUV premium turut dihadirkan, seperti Alenza dan ban eco-friendly Ecopia EP150. Dalam kesempatan ini, Bridgestone juga menghadirkan deretan ban dengan performa tinggi, diantaranya ban Potenza S007A, Turansa T0005A, serta Techno Sports. Terlebih dalam waktu dekat, masyarakat Indonesia akan menyambut tradisi tahunan, yakni mudik. Pilihan ban dari Bridgestone diharapkan bisa menemani keluarga Indonesia yang pulang kampung menggunakan mobil dapat berkendara dengan aman dan nyaman selamat sampai tujuan. Kalau kita lihat begini, konsumen Indonesia, image mereka terhadap quality itu semakin kuat, ya. Dan sekarang ini tentunya informasi lebih gampang didapati dengan kita disebutnya Mr. Google gitu ya. Jadi tentunya kualitas merupakan salah satu DNA utama dari Bridgestone yang selalu kita pertahankan. Jadi walaupun tentunya kalau kita bilang materi atau raw material tersebut lebih mahal atau apa, selama kita yakin kualitasnya bagus, tentu kita pertahankan. Dalam pameran ini, setiap pembelian ban Bridgestone, konsumen bisa mendapatkan diskon hingga ratusan ribu rupiah, serta ragam hadiah menarik lainnya. Bridgestone Indonesia akan hadir dalam pameran otomotif IIMS 2023 hingga 26 Februari mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rama Romadona, iNews melaporkan.